Minyak goreng masih susah didapatkan di Kota Pekalongan. Tak mengherankan, jika digelar operasi pasar minyak goreng, ratusan warga berjubel agar bisa mendapatkannya, meski harus mengabaikan protokol kesehatan. Ratusan warga mengantri operasi pasar minyak goreng yang digelar di halaman kantor Kelurahan Pringrejo, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Mereka mengantri sejak jam 8 pagi. Namun mobil box yang membawa minyak goreng baru datang sekitar jam 10. Hal ini diperparah dengan minimnya petugas yang melayani. Akibatnya, antrian semakin panjang dan warga pun harus berdesakan karena hanya ada satu loket yang melayani. Kondisi ini membuat petugas keamanan harus bekerja keras mengatur antrian agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, warga bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Dan maksimal yang boleh dibeli 10 liter atau 5 bungkus per bungkus isi 2 liter. Itu dibatasi nggak, Bu, belinya, Bu? Maksimal berapa, Bu? Maksimal 5. Maksimal 5, Bu, ya. Per liter berapa, Bu? Per liter 14, 2 liter 28. Operasi pasar di Kelurahan Pringrejo ini menyediakan 8.000 liter minyak goreng. Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan.